Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemiri Nusantara. Ya, hari ini tanggal 25 Januari kita berangkatkan 6 unit mesin Ayakan Kemiri menuju ke Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Bejawa. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, untuk mesin Ayakan Kemiri panjangnya 3,5 meter. Kapasitas industri, ya, ini digerakkan oleh dinamo dan inverter. Jadi terdiri dari 4 ayakan stainless, ayakan bulat yang nomor 1, nomor 2 ayakan keping, yang ketiga itu ayakan menir, dan yang keempat ayakan abu. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, ini pesanan dari Bupati Kabupaten Ngada, ya, Bejawa, Nusa Tenggara Timur. Jadi Bupati mengirim produk kita untuk masyarakat, untuk meningkatkan sumber daya masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Ngada. Sebelumnya sudah berangkat 15 unit mesin pemecah kemiri. Ya, hasil survei kita kemarin ke daerah Kabupaten Ngada, untuk buah kemiri luar biasa melimpah. Ya, di sana luar biasa melimpah, sehingga Bupati mengambil inisiatif untuk membantu masyarakat untuk menciptakan desa sebagai sumber kemakmuran. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, ini kita berangkatkan menuju ke Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Bejawa. 6 unit mesin ayakan kemiri. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, untuk ayakan kemiri ini beratnya 350 kilo. Ya, jadi cukup berat. Jadi ini kita benar-benar safety untuk pengamanan. Sahabat Kemiri Nusantara, jadi penggunaan ayakan kemiri ini cukup penting. Setelah diproduksi dengan mesin pemecah hingga dapat hasil bulat di atas 90%, jadi mesin ayakan ini berfungsi untuk memisahkan ukuran antara bulat, keping, dan abu. Ya, apabila kita memecahkan kemiri tanpa kulit, jadi bulat, keping, menir, dan abu. Nah, apabila langsung dari mesin pemecah ke mesin ayakan, maka mesin ayakan ini memisahkan kulit. Jadi bulat sendiri, keping, dan kulit dia sesuai ukuran jadi satu. Nah, untuk mesin pemecah kita tidak memproduksi menir dan abu, hanya bulat dan keping. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, ini proses pemuatan mesin ayakan 6 unit menuju Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ngada, Bejawa. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. 6 unit mesin ayakan sudah selesai kita muat di ekspedisi. Semoga sampai ke Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Bejawa dalam keadaan aman. Ya sahabat, ini minggu depan menyusul 9 unit lagi. Ya, terima kasih untuk Bapak Bupati Bejawa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dapat menciptakan desa sebagai sumber kemakmuran. Baik sahabat Kemiri Nusantara, sampai ketemu lagi di channel saya, Mesin Pemecah Kemiri Muhammad Irwan. Semoga menambah kesuksesan buat masyarakat